Sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Biridhullahi ta'ala wa bisyafati Rasulillah Muhammad ibn Abdillah ibarakatina fi hadzal majalis mubarak. Sayyidillahi lahumul Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lahi alaihi sallallahu alazim. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 14, yang saya hormati Bapak Ketua RT 01 sampai RT 010, yang saya hormati Bapak Lurah Luwaru, Bapak Safril Aris Santi SPD atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Bahinsa Lurah Luwaru, yang saya hormati Bapak Babintang Timnas Lurah Luwaru, yang saya hormati para bapak, para ibu serta para undangan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Dumateng Al-Mukarram Kyai Haji Dr. Handi Sawitan Syukri Alladhi Samina wa Atona. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, serta hidayahnya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju majlis yang mubarak ini kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya akan dicatat oleh Allah sebagai amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila dalam penyelenggaraan pengajian ini ada kekurangan mengenai fasilitas tempat atau hidangan-hidangan yang kurang berkenan, kami atas nama pengurus masjid mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah untuk tahun-tahun berikutnya kita perbaiki lebih baik lagi. Dan untuk selanjutnya saya akan membacakan susunan pengurus takmir Masjid Al-Hikmah periode 22 sampai 2027. Yang pertama penasehat Bapak Kyai Haji Dr. Muhammad Rifai, mohon maaf beliau tidak bisa hadir. Dan pelindung Bapak Haji Muhammad Iksan, Ketua RW 14 Kelurahan Lawaru, Ketua RT 01 sampai RW 14 Kecamatan Lawaru Malang, dan ketua saya sendiri dan wakil ketua Bapak Joko Widodo, sekretaris satu yaitu Bapak Yono, sekretaris dua yaitu Bapak Yoki, bendara satu Bapak Haji Aris, dan bendara dua Bapak Wianto, ketua koordinator bidang dakwah dan peribadatan yaitu Bapak Muhammad Sari, bidang pemeliharaan dan pembangunan Bapak Hari Setiawan, bidang pendidikan dan remaja masjid yaitu Bapak Siswanto, dan bidang humas yaitu Bapak Sutarno. Itulah pengurus masjid yang baru, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat mengembang amanah apa yang menjadi tujuan kita bersama. Dan juga barokah Fatihah untuk saudara-saudara kita dengan adanya tragedi di Kanjuruhan, mudah-mudahan beliau almarhum arhumah semua dosa dan kesalahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan satu tempat yang termulia yaitu tempat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini doa awal kubur bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Ustaz Saifuddin Zuhri, para alim, para sepuh, para kiai, yang saya hormati Bapak Babinsa, yang saya hormati Bapak Ketua RW 14 beserta jajaran, yang saya hormati pimpinan dan pengurus takmir Masjid Al-Hikmah, yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang sangat mulia ini, yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi acara ini adalah yang sangat mulia, bertemunya antar warga, bertemunya antar pemuda, bertemunya pemuda dengan perwakilan pemerintahan. Jadi saya harap silaturahmi ini bisa terjaga. Kalau bisa, kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini harus dilakukan setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga oleh kota orang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. وقال أيضا وذكرهم بأيام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis au kama qol amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita taati para alim ulama, para kiai, sesepuh pinisepuh,
tokoh lingkungan, tokoh masyarakat yang mulia, wabil khusus akhina fillah sedherek kula pun dangu mboten kepanggih Mas Kaji Ihsan, Pak Haji Abdul Qodim yang saya hormati, Bapak Lurah yang diwakili oleh Pak Seklur sing tasih ganteng kan. Moga-moga mantun ngeten dadi lurah. Amin. Boleh urusan jabatan amine buanten. Rawuh Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas yang saya hormati, tokoh lingkungan, tokoh masyarakat yang mulia, Bapak-bapak pengurus Mas Takmir Masjid Al-Hikmah yang saya hormati, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat ingkang soleh lan solihah dunia akhirat. Sing amin kok mek 14. Ingkang soleh solihah dunia akhirat. Ingkang kula hormati. Alhamdulillah sumalhamdulillah dalu niki kula saged sowan wonten ngarsa panjenengan dalam rangka mangayubagya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi peringatan Maulid Nabi saat terjadinya Malang Raya sedang susah, sedang terjadi tragedi Kanjuruhan, mugo-mugo sedaya diparingi hikmah. Mugo-mugo sing bener tetep bener, sing salah ketok salah. Mugo-mugo barokai ngaji dalu niki sedaya pinaringan tetep iman dunia akhirat. Semakin tambah tua kuat ibadahnya, istiqomah amal solehnya, karimah akhlaknya, sakinah rumah tangganya, rukun kompak masyarakatnya, kuatah anaknya. Pak Haji Ihsan Singkono kadung ini kasih komen dari ibu-ibu ini kok ditunggaknya anak kata jawabannya pahit mana odiwe. Moga-moga soleh solehah tetap ahlu sunnah wal jamaah. Moga-moga besok wangsul husnul khotimah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah shani wa daraji afatayaki يا رفيع الشان ودرج عفة يجير رد العالمين يا رسول الله يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله 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 سلام سلام عليك يا رسول الله يا رفيع الشان ودرج عفة الجيرة العالمين يا رسول الله يا أهيل الجود نحن جيرانهم بذا الحرم
حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكن وبه من خوفهم أمين وبآيات القرآن عنو يا رسول الله فتئد فينا الصفا والبيت يالفنا ولنا المعلى وخيف منا فعلى من هذا وكون وكوني ولنا خير salawatan kali kula sing banter ya. Katungane sing muni banter kali kali kula ndang budal umroh. Seminggu yang lalu kula wangsul mbimbing umroh 74 orang. Ada yang umroh saja, ada yang jalur sampai Yordan Palestina di Masjidil Aqsa. Kepanggih 16 makom Nabi. Termasuk Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Musa dan seterusnya. Mugi-mugi sing selawatan banter dan budal umroh. Biasanya sing gak budal-budal ku mek umi-umi ramuni blas ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau niki peringatan Maulid Nabi, kula kepengin ngajak tigang berkawis ya apa carane dadi kawulane Allah sing apik nomor loro ya apa dadi umate Kanjeng Nabi sing apik nomor telu ya apa dadi warga bangsa Indonesia sing apik ngoten mawon nggih kranten Kanjeng Nabi diutus Gusti Allah teng alam donya niki nomor siji ya napa umat niki akidah ing genah akidah nopo genah nomor loro ibadah yo genah nomor telu akhlake yo genah wis telu iki ae ayo digondeli sampai mati nomor siji zaman Kanjeng Nabi teng Mekah 13 tahun namanya vakum Mekah nggih soro Kanjeng Nabi dicaci dimaki dikejar-kejar disaimbarakan mau dibunuh dihantam tai unta pun soro lah sebab nopo Kanjeng Nabi dadi nabi dadi rasul derajat paling dhuwur cobane ya mesti gede lek cobane nabi paling gede ngisore cobane nabi niku cobane wali
Orang mungkin cobane Nabi dikekno wali, dedel waline. Mergo napa gedhe cilik itu coba diukur tekok gedhe cilik derajat. Gedhe cilik coba diukur tekok dhuwur ndeke derajat. Cobane Nabi gak mungkin dikekno cobane wali. Cobane waliullah gak mungkin dikekno cobane walimu murid. Kaya ten kampung mriki dikekno cobane Mbah Ngampel dedek. Dikekno cobane Mbah Hamid gak kuat. Mulane masing-masing wong urip niku ana cobane dhewe. Lah digawe ngatasi coba-coba lan coba. Utamine coba nglakoni perintah. Coba nyegah sing dilarang. Coba ngadepi musibah sing tekone ora ana sing weruh. Supaya coba ngadepi telu niku kuat. Ayo nomor 1 dikuatno imane. Insya Allah. Kuwate iman niku napa? Mergo ana hidayahe Gusti. Hidayah diperoleh dari mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah sak mestine isti'anah, istighosah, zikir, wirid, munajat sak mestine. Insyaallah sepiro gedene coba, pokok loro iki sik diugemi kuat-kuat, insyaallah bakal disetori gedene saban. Sepiro gedene coba bakal dibarengi gedene sabar, gedene kekuatan. Tapi nek wis wong urip niku enggak salat, enggak ibadah, enggak Quran, enggak ngaji, enggak selawat, enggak langgar, enggak masjid, enggak kiai. Aku gak iso bayangke nek engko urip iki jumlah cobane luwih gedhe katimbang sabare. Iso penting. Terus ning kampung mawar mriki biasane nek cobane gedhe enggak ana hidayah ya Allah. Enggak ana pitulunge Allah. Mergo ngedohi tahlil, ngedohi zikir, ngedohi langgar, ngedohi masjid. Niku biasane dadi masyarakat jalan mawar sohibu sambat wal nelu. Dadi tukang sambat sampe tukang bu. Bu. Teng mriki wonten tukang sambat. Nang rono sambat pindah rono sambat rono kawane sambat kenapa kuno wingi sambat dhisik timbang dhewe. Hati-hati umur sak kula umur sak jenengan iki nek sambate digedhek-gedhekno nang wong ora sambat nang pangeran. Apa maneh umur 45 munggah 50 munggah ngeten iki nek dicek dokter potensi kolesterolnya di atas ambang normal. Wong panganane sembarang kali. Kira kok nggih. Iku mok tambahi satu langkah sohibu sambat wal ngelu, matine cepet biasane. Sebab nopo? Wong niku lek ra salat, ra ngaji, ra langgar, ra masjid, ra selawat, wis amaliah-amaliah agama yang menyentuh aspek hati wis ditinggal kabeh. Coba anak muncul, coba rezeki muncul, mari corona rapatek duwe-duwean sing wetok nyocot ta ayo. Ya opo ngene iki Pak? Rasane ya opo? Wis loro-loroan, coba iki muncul, coba iki muncul. Wis enggak salat, enggak ngaji, enggak zikir, enggak tahlil, enggak selawat. Krisis hidayah. Krisis mauna ngendeng terus iki jenenge majrot dame bakal naik tensi darahe naik. Nek tensi darahe naik krisis hidayah terjadi optimisme positif yang dilandasi mandak muncul tegang terus muncul penyakit paling ringan teng jalan mawar jenenge stres. Tapi alhamdulillah Pak Haji Ihsan niki mboten wonten sing stres mergo jenenge diganti stres. Nyuwun sewu stres nyuwun sewu. Nek stres ora waras, nyut-nyut-nyut-nyut, namanya depresi. Tertekan jiwanya, terhimpit noraninya, anti tahlil, anti solawat, anti ngaji, khatmul Quran, anti langgar, anti masjid, wes krisis hidayah, ngendeng terus, muncul penyakit des, namanya darah tinggi, muncul nedel, namanya setruk, duri setruk tahlilan. Mulanya dulu-dulu ku jalan mawar, ojo nge-nyek tahlil.
Sebab tahlil iku ibadah zikir, barokah zikir jawe Allah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Barokah sampai melok jamaah sebagai bentuk zikir mahdho, melok tahlil ghairu mahdho, melok shalawatan ghairu mahdho, melok istighosah, melok thariqah, melok manaqib, melok rotib hadat, melok rotib atos, pokoke amal-amal yang menyentuh hati kuwi kok dieloki jaminane teko Gusti Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, sebab oleh zikir atimu tentrem. Muga-muga sing lumpuk niki hatine tentrem. Amin. Sepiro tingkat tentreme hati jalan mawar tergantung sepiro tingkat baguse dzikir. Munio to munio munio. Semakin bagus dikire tentrem hati. Amin. Nek tentrem atine terus rene padang pikiran. Nek padang pikirane lurus laku. Nek lurus laku nih selamat dunia akhirat. Pokoknya lagu India lah. Suwali mafhumu kholafai. Nek elek dikire peteng ati. Nek peteng ati nih semrawut pikiran. Nek semrawut pikiran nih nubruk-nubruk laku. Nek nubruk-nubruk laku nih soro salai. Aku gak ngarani sambil diwilih. Yo sapake diku. Mulane sepiro tingkate tentrem ana kaitane karo sepiro kelase dikir duduk kelase rekening. Bila mungkin enek wong rekeninge penuh rumah tanggane ngejak pegatan. Semakin sugih duwite morat-marit rumah tanggane wonten apa mboten? Biyense larat rukun-rukun kabeh. Bila mungkin berat nih pasar Tawang Mangu boncengan ngekabel kayak tegak gila bang pasar ngesuki kok tukaran gegeran konten nama mbeten yang ini buji nama mbeten alhamdulillah muka-muka mulai waras insyaallah iku saja nih orang kok kurang duit kurang dikir sebab sing jamin tentrem dududu torekoh sing digawe Gusti Allah mekanisme yang ditawarkan Allah sebuah ketentraman lahir dari dikir yang cukup apa maneh nyambet gawe sregep duwe akeh dikire bagus Allahu Akbar wis sugih tentrem alhamdulillah. Waktu dicoba melarat sabar alhamdulillah mulai rumusnya jalan mawar melarat ditambah suge sabar sama dengan tentrem suge duwe ditambah suge syukur masuke amal sama dengan tentrem orang muni amin ya kaset toyul jalan mawar sing suge karo sing melarat podo tentreme. Kene apa? Sing sugih metu syukure, sing larat metu sabare. Alhamdulillah. Masih jumlah duwike gak padha jere Pak Harto gak pateken. Sing penting padha teng. Iku penting. Mulane jenengan gawe masjid soro-soro dibangun serontek-entek pirang atus juta ngeten iki maksude apa? Membangun moral supaya sing susah dan dikei sabar, sing seneng dan dikei syukur. Sing ra patek duwe ben duwe sabar, sing sugih duwe ben sugih ngamal ojo. Pesimistis, rasa takut yang mencekam, wajuk, lapar, wanak si minal amwal, rapatin duit-duit, jelas lho Qurane, wanak si wal angfus, saiki susah, sesuk seneng, saiki mesen, sesuk mencudut, sesuk ujian, wabas siri sobirin, sungguh berbahagia bagi orang yang sabar. Allahumma, amin. Allahumma, amin.
Jadi saya tak balik nih. Bu, nek jenengan suamine sesuk ben sawukeh ngucap napa? Amin. Eh, ono malaikat Mikail mulya sing tenanan. Besok arep bojomu suke ngucap napa? Amin. Nek dicoba mlarat ngucap napa? Amin. Oh, wis alhamdulillah Pak, coba oreng-oreng ya mulya ya. Wis bener, suke mlarat alhamdulillah. Bener. Kena apa? Wong suke mlarat iku kaitane karo jumlah. Lah menungso ora melok nata jumlah rejeki. Nih, ungkapkan Pak Cik Insan ini narjet. Aku ulang ngarep utuh oleh 20 juta. Nah, ngeletek oleh 1 juta. Lundung boleh lo malah. Gitu boleh? Pak Cik Insan ulang ngarep kepingin oleh 15 juta. Ngeletek oleh 500 juta. Menurut yo tahu. Oh, kok meleset-meleset dari rencana. Lo panjang menungsok gak melok noto jumlah rezeki ini. Sing noto jumlah gusti. Kurang harus yang lanang. Kau wedok kereng karo sing lanang? Ini aku ngebujo sampean. Nama salih Allah Muhammad. Muka-muka ibu-ibu niki solehah. Bu, dites saiki muni amin iki. Upama bojo jenengan sak wulan kas. Ambek Gusti Allah didadekne wong lanang sing paling sugih sak lowok waru. Ngucapno. Lah urusan suke alhamdulillah kok banter. Tapi soalnya nek bojomu rong dino ngkas dicoba dadi wong lanang sing paling melarat sak kelurahan, ngucap nopo? Jenengan ngomongne dhewe lho, Pak. Nek suke alhamdulillah, nek melarat masyaallah. Ngoten iku bener apa salah, Pak? Apa gak keliru ta Gusti Allah dari rezeki? Apa nopo? Yang ini bukti. Oh ya ini ngaruh diu dong ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kau enek sing ati niki perlu sumono dawe Imam Junaid Al Baghdadi. Ati mu diopo-opo setan. Sebab nopo? Sing penting niat bener, carane golek bener. Lek wis oleh gunane sing bener, iku kunci bahagia urip. Wa idza masyahu syarru jazua. Ma idza masyal khairu manua. Tapi lek dikeki cukup rezekine kathah dawuh Allah, rata-rata kok kabeh gak dhewe syukur. Nek melarat dremel, nek sugih pekakilan, asli original. Kabeh wong iku ngoten dawuh Allah. Lah sapa sing ora ngono ana adatul istisna napa pengecualian illal musallinal ladina hum ala salatihim daimun kecoba wong sing salate ajeg muga-muga sing rawuh niki ajeg salat amin oh lek ngono lek ajeg salate apa yang terjadi pada orang itu. Nek pas diuji metu sabar, nek pas oleh rezeki metu syukur. Oleh ngono jenengan bangun masjid itu sebuah bangunan mental dan moral supaya umat itu ketika diuji biar sabar, ketika dapat rezeki biar bersyukur, ketika dititipi kursi dan posisi gelem ngayomi, lindungi, nglayani, ngreja. Niat iku nek deskrip iki karang katese. Umat mati. Wirid itu ya penting ngabeli ada karang katanya sih mau cepat hidup saya ubah kalau ngabeli, mau apa enggak? Kalau wirid itu ngabeli sih menghubungi karang kates menjadi bersinar ini kabel jadi niat-niatan itu pembangkit wirid itu ngabeli bersinar iso budak niku nyeleng. Lah, kok ora wis niat karo wirid ganteng istiqomah. Sampe nyelengi, biasane durung jangkep 1 juta. Niku ngono-ngono ana rezeki melompat. Dikirim rezeki sesuai tingkat butuhe, ora kok sesuai tingkat karepe. Lek butuhe karepe wong jalan mawar ora ana enteke. Bapak Ustaz Allah Muhammad. Tapi ini tak enak kok Pak Ustaz seperti Kedil Haji umroh cepat. Siji, wirite
rahmat dawuhna subhanallah malakil subhanallah malakil subhanallah malakil subhanallah malakil subhanallah malakil cepet niku ping 400 terus ditutup nikmat maula sedina diwaca sepisan terserah wektune sak ikhlasmu nek iso golek no wektu sing mustajabah badal maghrib sampai isya sadurunge subuh lan sak terusé. Dungane napa wae? Dungane ketibaan ya Rabbi ya sami duhana ya Rabbi balighna nazuru ya Rabbi ya sami duhana ya Rabbi balighna nazuru Allah masukna ziarahku fi kulli sana dungane ketibaan Allah masukna ziarahku fi kulli sana Allah masukna ziarahku fi kulli sana mau ditutup Allah sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tubalighuna wa ahlana fiha hajja baitikal haram wa ziyaratan qabri nabika alaihi afdhalus salati wa salam fi afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah. Kulo ditakdir sekali Allahumma. Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Mudil Anwar wa Sirril Asrar wa Diyakil Aghyar wa Miftahi Babil Yasar wa Miftahi Babil Yasar wa Miftahi Babil Yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athahar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa imdalih. Allahumma ya daim al-fadli ala al-bariyah ya basit al-yadaini bil-atiyah ya sahib al-mawahib al-samiyah salli ala Sayyidina Muhammadin khairil warasatiyah waghfir lana ya dal'ula fi hadil ashiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kulna wal muslimin wal muslimat fi hadhihi al-wilayah jalan mawar jami'an min as-saqawah ila sa'adah wa minan nari ila jannah wa minal adabi ila rahmah wa minal dhunubi ila al-maghfirah wa minal isati ila al-ihsan wa minal khawfi ila al-aman wa minal faqri ila al-ghina wa minal dhulli ila al-izzi wa minal ihanati ila al-karamah wa minal dhiki ila sa'ah wa minal syarri ila al-khair wa minal usri ila al-yusri wa minal idbari ila al-iqbal wa minal syakumi ila sihah wa minal suhti ila al-ridha wa minal ghuflah ila al-ibadah wa minal fatrah ila al-ijtihad wa minal khidlani ila al-tawfiq wa minal bid'ati ila sunnah wa minal jawri ila al-adl. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki saqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma ya kafi al-bala ikfina al-bala qabla nuzulihi min as-sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina wa amalina, Allahumma barik lana fi amwalina wa arzikina, Allahumma barik lana fi da'watina wa ta'limina, Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma ya muhawwil al-hawli wal ahwal ya Allah, hawwil halana wa hala baladina Indonesia ila ahsanil hal birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi.